Assalamualaikum dan salam Sarawak ku sayang. Bulletin Ukas edisi malam 30 November 2021 bersama saya Vivi Emir Zaika. Berita utama, kawasan Betong bakal menjadi pengeksport utama produk pertanian keluar negara dengan siapnya pembinaan lapangan terbang SPAU. Ketua Menteri Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Sohari Tun Dato' Abang Openg menegaskan akses jalan raya termasuk kapal terbang sangat penting untuk membangunkan Betong sebagai kawasan bakul makanan. Malah katanya potensi pelancongan di kawasan Batang Air Resort berhampiran di situ juga dapat ditembusi dengan adanya lapangan terbang baru itu kelak. Jadi kalau kita nak membangun kawasan tu, Betong tu, kawasan food basket, sadok tu, mesti ada aksesnya, termasuk kapal terbang. Kalau ada kapal terbang, mesti ada airport. Mesti ada airport, ni apa terbang? Kenanya kagu, sebab ya saya buat keputusan. Apabila saya jadi ketua menteri nganti arwah Tok Nan, saya dah berjanji kepada diri saya, saya nak buat airport di kawasan itu. Dan saya telah umumkan lebih 100 juta ringgit. Alhamdulillah hari itu mulalah kita mula airport di SPAU. Ketua Menteri berkata demikian semasa menyampaikan amanatnya pada Majlis Perasmian Pecah Tanah Lapangan Terbang SPAU di Dewan Masyarakat SPAU pada Selasa. Dalam pada itu, beliau menegaskan Kerajaan Sarawak tetap memperjuangkan hak negeri ini dengan melaksanakan cukai petroleum yang telah menyumbang perolehan sebanyak 7 bilion ringgit dalam tempoh 3 tahun. Yalah saya laksanakan cukai jualan di atas hak kita minyak dan gas daripada Petronas. Saya sih cakap-cakap, saya teruskan dengan rakan-rakan saya dalam GPS, kita bawa Petronas ke mahkamah. Kenanya bengkeng Cimok Mayau yang kata kami ada undang-undang PDA. Saya madah kita ada undang-undang juga, Oil Mining Ordinance tahun 58. Nya bengkeng Cimok Mayau, bak saya ke mahkamah. Bercara kita ke mahkamah. Kena niat kita baik, kita menang di mahkamah. Jadi di kakak dapatlah pendapatan tambahan kepada negeri kita dalam 3 tahun aja. Cukai dikutip kita ialah 7 bilion ringgit. Hadir sama Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas Uga Embas, Menteri Muda Pengangkutan Sarawak, Dato' Dr. Jerib Susil, Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak Transformasi Sosioekonomi Dato' Sri Muhammad Abu Bakar Marzuki dan dif-dif kehormat yang lain. Pada sebelah petang, Ketua Menteri telah merasmikan seminar integriti kepimpinan masjid dan surau negeri Sarawak bertempat di Ballroom Hotel Sri Simanggang Sri Aman. Dalam ucapannya, Ketua Menteri berkata seminar tersebut dianjurkan untuk mengajak masyarakat sentiasa beramanah dalam melaksanakan tanggungjawab. Dalam hal ini, beliau mahu masyarakat mencontohi sikap amanah yang ditunjukkan Nabi Muhammad SAW dalam melaksanakan tanggungjawab yang diamanahkan kepadanya. Dalam sejarah Islam, kita tahu bahawa waktu mudanya Nabi kita sangat beramanah. Hingga Siti Khadijah memberikan keyakinan kepada Rasulullah untuk mengurus dan menjagakan penjagaan Siti Khadijah. Dan waktu itu Nabi telah digelar sebagai Al-Amin. Orang yang menjalankan tanggungjawab dengan penuh beramanah.
Laporan seterusnya, Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK perlu memainkan peranan dengan memberikan penjelasan kepada anak buah di kampung mengenai isu yang kurang jelas supaya mereka mengetahui kedudukan sebenar. Timbalan Menteri Pengangkutan Malaysia Datuk Henry Sum Agong berkata, sebagai contoh sebelum ini, projek menaik taraf jalan raya 6 km di kawasan Long Sukang gagal dilaksanakan walaupun peruntukan telah disediakan sebanyak RM45 juta. Ujarnya baru-baru ini Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari telah merasmikan jajaran jalan raya dari Lawas hingga ke Long Luping yang menelan kos yang besar. Justru KMKK perlu memainkan peranan di peringkat kampung dengan memperjelaskan tentang pelaksanaan projek ini supaya mereka mengetahui kedudukan sebenar. Berucap semasa merasmikan program sepakat at Community Keluarga Malaysia di Dewan Kebudayaan Kampung Dun Bawang Sarawak pada Sabtu, beliau berkata KMKK juga mempunyai hak untuk mengetahui perkembangan projek tersebut seandainya skop projek tersebut tersasar. Malah katanya mereka berhak untuk menegur jika ada beberapa projek tidak mengikuti skop yang ditetapkan. Datuk Henry yang juga ahli Parlimen Lawas menambah, beberapa projek pembangunan bernilai RM500,000 telah pun dilaksanakan di beberapa kampung seperti Punang Berayung, Long Sukang dan Long Kacu, manakala projek naik taraf jalan Kampung Ranau Baru ke Kampung Lintang pula bernilai RM1 juta. Selanjutnya di Sebuyau, program Ziarah UKAS adalah salah satu inisiatif mendekati golongan belia dan menjelaskan isu-isu semasa, pembangunan belia setempat dan mendedahkan peluang-peluang yang ada bagi menjana kemahiran serta ekonomi belia. Menurut Menteri Muda Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak, Datuk Julaihi Narawi, peranan golongan belia amat diperlukan untuk mencapai agenda pembangunan. Justru beliau berharap para belia tetap menyokong gabungan Parti Sarawak GPS bagi meneruskan lebih banyak pembangunan di kawasan-kawasan pedalaman. Bercakap semasa program Ziarah UKAS di Kampung Sampat Sebangan pada Isnin, Datuk Julaihi Narawi turut mengucapkan terima kasih kepada pihak Unit Komunikasi AUM Sarawak dan berharap program itu diteruskan pada masa akan datang serta dapat diperluaskan lagi ke kawasan-kawasan lain dalam Dun Sebuyau. Beralih dengan laporan di Betong, tanaman cash crop melalui teknik fertigasi atau hidroponik bakal mempengaruhi peningkatan sosioekonomi penduduk di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Layar. Demikian menurut mantan Dun Layar Datuk Gerald Rentap Jabu semasa menghadiri majlis perasmian program jangkauan komuniti pertanian AgriCorp Siri ke-26 bagi penyerahan bantuan baja kelapa sawit dan lada BBKSL bertempat di rumah Johnson Ibas Katap Layar Betong pada Ahad. Dalam pada itu katanya, pembinaan jalan baru Sekatap, Meribong, Nanga Jelau, Batu Lintang dan Jelau Atas sedang dalam fasa pembinaan yang terakhir dan ianya akan membuka akses kawasan tanah para penduduk rumah panjang di situ. Datuk Gerald menambah, selain daripada pengusahaan tanaman tradisi getah dan kelapa sawit, kawasan tersebut yang kurang berbukit juga amat sesuai dengan penanaman sayur dan ternakan ikan keli bagi penambahan serta pulangan yang lebih cepat dengan nilai pasaran di Betong dianggarkan lebih 20,000 penduduk. Dalam dari segi kesihatan, orang nutrition, orang kegaduh kemakai kita yang siap, siku-siku mesia mesti kemakai sekurang-kurangnya 200 gram sayur sehari. TBC 20,000 ikut 4 tan sayur. Kita boleh nanam yang tadi, boleh dijual ke Thai, tidak ada satu nanti kita beli yang tadi. Tak, boleh juga kita big scale untuk satu program yang boleh kita usahakan lah terusnya. Untuk timbalan pengarah itu pun kita malah big scale macam dah. Yang main gaduh kan, sudah mesti jalan. Api dah Thai, air dah Thai ke apa, yang main gaduh ya kan. Untuk Thai masa kita jampat lagi gaduh katanya. Sementara itu, Residen Bahagian Betong Richard Michael Abu Nawas yang mewakili Timbalan Ketua Menteri Dato' Ahmad Douglas Ugambas berharap para pekebun sentiasa berhubung dengan merujuk Jabatan Pertanian bagi mendapatkan himpunan nasihat dan peluang bagi mendapatkan program bantuan yang telah disediakan oleh kerajaan. Manakala di Repuk, dengan pengundi dalam kalangan penduduk rumah panjang di kawasan Dun berkenaan menyatakan sokongan tidak berbelah bagi terhadap mantan adunnya Datuk Sri Huang Tiong Si.
Mereka menyorakkan sokongan itu semasa kunjungan Datuk Seri Huang ke dua rumah panjang di situ pada Isnin yang diselaraskan oleh Tuai Rumah Anthony bagi Zon A dan Tuai Rumah Setia bagi Zon B. Lawatan itu juga memperlihatkan keprihatinan Datuk Seri Huang dalam mendalami dan menyelesaikan masalah yang dihadapi penduduk rumah panjang di situ. Untuk rekod, lawatan berkenaan dianjurkan oleh Parti Bersatu Rakyat Sarawak SUPP Repok sebagai tanda terima kasih Datuk Seri Huang terhadap sokongan pengundi IBAN sepanjang beliau menjadi wakil rakyat di Repok. Lawatan itu juga bertujuan menarik sokongan penduduk rumah panjang yang melibatkan pengundi kaum IBAN terhadap Datuk Seri Huang dalam pilihan raya negeri Sarawak PRN12 akan datang. Berita seterusnya, seramai 40 peserta mengambil bahagian dalam pertandingan Lumba Basikal Bukit MTB Tertutup Sepauh yang diadakan pada Sabtu lepas. Ia mempertandingkan tiga kategori iaitu veteran, men elite dan senior di mana peserta mengharungi perlumbaan sejauh 7 km melalui jalan kawasan Sawah Tanjung Sebekut, kemudian keluar ladang kelapa sawit dan terus ke kawasan Kampung Hulu dan tamat di Gelanggang Gasing Kampung Hulu. Hadiah disampaikan oleh Setiausaha Politik kepada Ketua Menteri Sarawak Dr. Richard Rapu di Gelanggang Gasing Sepauh pada Isnin. Sementara itu, Dr. Richard yang mewakili timbalan Ketua Menteri Dato' Ahmad Douglas Uga Embas turut menyampaikan hadiah kepada pemenang pertandingan Pangkah Gasing Piala Dato' Ahmad Douglas Uga Embas. Dalam ucapan perasmiannya, Dr. Richard bersetuju agar acara tersebut diteruskan pada masa akan datang bagi mewujudkan aktiviti untuk para belia di Sepauh. Terdahulu dalam ucapan aluan, pengerusi Kelab Sukan Pangkah Gasing, Abang Hendy berharap agar acara ini terus menjadi acara tahunan. Beliau juga menyeru semua ahli kelab untuk menyokong Dato' Ahmad Douglas dalam pilihan raya negeri Sarawak yang akan datang. Sekian edisi malam bersama saya, VVM Zaika dan Grup Penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my. Pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Sentiasa amalkan 3W dan elakkan 3C bagi mengekang penularan COVID-19. Kita jaga kita, jaga Sarawak, into Sarawak. Salam UKAS. Cegah COVID-19, elakkan 3C, amalkan 3W norma baharu di tempat kerja. Penularan wabak COVID-19 yang melanda negara kita dan seluruh dunia telah merubah kehidupan kita dari kebiasaan lama kepada norma baharu. Bagi mencegah dan mengawal penularan COVID-19 di tempat kerja, langkah-langkah bagi mengelakkan 3C dan mengamalkan 3W adalah penting untuk memutus rantaian COVID-19. Ingat, perjuangan melawan COVID-19 masih belum tamat. Elakkan 3C, iaitu crowded places, tempat sesak, seperti berada di ruang perhimpunan semasa roll call dan semasa makan di kantin. Confined spaces, tempat tertutup, seperti pantry, surau, ruang rehat, lift dan bilik persalinan. Tingkatkan aliran udara dengan membuka tingkap di tempat tertutup. Close conversation, bercakap jarak dekat, seperti semasa bermesyuarat, berurusan di kaunter dan semasa di ruang kerja. Sebarang mesyuarat yang melibatkan ramai pekerja harus dibuat dalam talian. Amalkan 3W iaitu wash, cuci. Mengamalkan kebersihan diri dengan kerap cuci tangan dengan air dan sabun atau guna hand sanitizer. Sediakan hand sanitizer di pintu masuk dan lain-lain tempat strategik di tempat kerja. Wear, pakai. Individu yang bergejala pernafasan, batuk atau selsema dan pekerja yang selalu berurusan dengan orang ramai seperti di kaunter perkhidmatan, hendaklah memakai penutup mulut dan hidung. Warn, beri amaran. Polisi tidak bersalaman. Kita boleh terus bertegur sapa dan memberi salam kepada rakan sekerja dengan meletakkan tangan kanan di dada kiri dan tunduk sedikit sebagai tanda hormat. Amalkan etika batuk dan bersin. Lakukan disinfeksi di tempat yang kerap disentuh dan digunakan. Lakukan pemeriksaan suhu badan dan gejala pernafasan di semua pintu masuk tempat kerja. Mereka yang demam atau bergejala tidak dibenarkan memasuki bangunan tempat kerja dan diarahkan mendapatkan rawatan dengan segera dan kekal berada di rumah sehingga sembuh. Bagi mengelakkan 3C dan mengamalkan 3W adalah menjadi tanggungjawab pihak pengurusan. Peka dengan maklumat dan polisi terkini yang dikeluarkan oleh kerajaan dan segera memaklumkan kepada pekerja. Sentiasa amalkan penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter dari pekerja lain dan mengamalkan tahap kebersihan yang tinggi.
melakukan saringan kesihatan dan tingkatkan tahap kebersihan pengendali makanan. Pekerja dinasihatkan supaya tidak berkongsi makanan dan peralatan makanan. Menjadualkan giliran bekerja supaya bilangan minimum sahaja yang hadir, manakala pekerja lain boleh bekerja dari rumah. Menilai risiko perjalanan pekerja yang berurusan di luar pejabat dan elakkan perjalanan yang tidak perlu. Membantu pekerja yang mengalami panik atau resah akibat COVID-19 untuk mendapatkan perkhidmatan sokongan psikososial.